Noro-Noro TV, Attack on Titan 138 manga chapter review, chapter yang menyedihkan, sangat tragik, satu teori pun tak kena kecuali Eren masih hidup. Isayama memang genius. Tanpa melengahkan masa, mari kita mula. Vidas, la vivi, vivi, das, let's get it. Menimono misete yaru. Chapter ni bermula dengan Ramlin dah berhenti dan tulang founding Titan Eren dah mula hilang. Mikasa sakit kepala dan memori tentang Eren cakap yang dia bencikan Mikasa muncul dalam kepala. Apakah maksud di sebalik memori itu? Sagi aku akan huraikan. Reunion di antara orang Eldia pun berlaku dengan pertolongan ayah Annie dan Annie pergi mencari ayah dia yang tak ada dekat situ. Armin masih steady dan Reiner selamat daripada letupan Colossal Titan. Lipan Founding Titan tu pun masih hidup dan seperti yang kita jangkakan, Eren pun masih hidup. Eren muncul dalam size Colossal Titan. Semua orang risau yang Ramling akan diaktifkan semula, so mereka kena bunuh Lipan Founding Titan tu. Tapi binatang tu kena letupan Colossal Titan pun tak jadi apa-apa, tak mati lagi. Jadi Levi pilih untuk bunuh Eren. Founding Titan tu keluarkan asap dari badan dia. Askar Marley dan orang Eldia termasuk ayah Annie dah mula berdamai. Annie pun berjumpa dengan ayah dia dan tiba-tiba muncul asap yang berkepul-kepul dekat situ. Bau asap tu bukanlah seperti Titan yang dah mati, tapi bau yang sama dari kampung Ragako, kampung Connie Springer. Levi arahkan Mikasa dan Pig untuk naik ke atas Titan Falco, meninggalkan orang Eldia yang lain dekat situ. Saat yang menyedihkan pun berlaku apabila semua orang Eldia yang ada dekat situ transform menjadi pure titans, termasuklah Jan, Connie Springer, Gabby, Mark Reiner dan ayah Annie. Onya Kapuan kelihatan masih hidup dan Askar Marley dekat situ aku rasa kena mamam lah dengan titan. Reiner cuba hentikan Lipan Founding Titan tu bersama pure titans yang lain untuk pergi ke Eren. Pertempuran di antara Armin dengan Eren pun berlaku. Sedih bila tengok Reiner kena lawan dengan Jan, Connie Springer, sepupu dia sendiri, Gabby dan mak dia sendiri. Pig terjun dari Titan Falco untuk turut serta menghentikan Founding Titan tu. Mikasa masih lagi pening dan Levi suruh Mikasa fokus sebab hanya mereka yang mampu untuk bunuh Eren. Adakah sebab mereka saja yang tinggal di atas Titan Falco ataupun sebab mereka ni akaman? Mikasa teringat satu memori di mana dia terjaga dari tidur dan dia menangis. Mikasa dan Eren berada di satu rumah kayu yang kelihatan hanya mereka berdua saja yang tinggal dekat kawasan tu. Mikasa dan Eren melarikan diri meninggalkan semua orang untuk hidup bahagia selama 4 tahun yang tinggal sebelum Eren mati. Kemudian dalam memori itu, Eren ingatkan Mikasa untuk buang scarf, lupakan Eren dan hidup bebas. Memori itu mungkin apa yang diidamkan oleh Eren, tapi Eren sedar yang dia takkan dapat hidup macam tu sebab Mikasa bagi jawapan yang bukan dia harapkan. Walaupun Eren dan Mikasa saling mencintai satu sama lain, at the end of the day, Eren akan mati juga. Mikasa selalu sakit kepala mungkin selama ni sebab Eren nak tunjuk memori ni lah dekat Mikasa, tapi Ymir tak benarkan dan Mikasa hanya dapat memori yang buruk tentang Eren. Tapi sekarang Eren dah faham Ymir, Ymir dah faham Eren, so Ymir tolong Eren untuk tunjuk memori ini dekat Mikasa. Pig, Reiner dan Annie berhempas pulas dan nampak macam mereka ni akan mati. Mikasa keluarkan scarf dan lilit semula scarf tu sambil berkata yang dia takkan lupakan Eren. Mikasa macam dah terima kenyataan dan dah bersedia untuk bunuh Eren. Eren ada di dalam mulut Titan Eren. Levi letupkan gigi Titan Eren. Mikasa meluru masuk ke dalam mulut Titan Eren dan mereka macam seakan-akan tengah senyum saat mereka saling berpandangan. Kepala Eren dipancung oleh Mikasa dan memori see you later yang pernah dilihat oleh Eren ialah saat di mana Eren dicium oleh Mikasa. Tapi hakikatnya Mikasa mencium Eren yang telah dipotong kepalanya sambil dilihat oleh Ymir yang tengah senyum. Habis chapter yang dah nak mampus ni. Masih ada lagi benda yang belum terjawab. Mungkin Isayama simpan untuk chapter last nanti, tapi aku risau chapter last nanti lagi dark daripada chapter ni. Apakah maksud di sebalik senyuman Ymir? Adakah The Curse of Ymir dah tamat dan yang bertukar menjadi Titan kembali normal? Eren bagi aku dia memang dah nampak kematian dia dengan cara ni, di mana dia nak buat dunia bencikan dia. Kemudian bila orang Eldia bunuh dia, hilanglah kebencian satu dunia dekat orang Eldia.
Macam inilah cara The Good yang sebenar korbankan dirinya. Aku akan buat video teori dan analisis mengenai chapter 138 ni sebelum chapter terakhir rilis nanti. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Sejujurnya aku masih lagi sakit kepala. So sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Survey Corp. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi ahli Survey Corp, subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya. Aduh, Noro Noro TV.